Kayak planet Mars ketemu planet Saturnus, ini udah jadinya avant-garde. Semua teori-teori konspirasi bumi datar bumi bulat. Bumi lonjong. Langsung aja kita panggilin David Lintang. David Lintang. Please welcome. Halo. Telepon dulu. Halo. Kayak Om Sakyo waktu itu. Ini telepon legendaris, lo bisa nyambung kemana aja. Oke, untuk konten kali ini langsung dipandu mereka berdua. Gua mau cabut dulu, bye. Hati-hati. Dia berdua. Dari sudah tidak tidur ya. Kertas. Kertas nih. Fit. Mungkin kali ini beda dengan apa jenis musik in your interest gitu ya. Ini, ini pedal lebih digunakan sama mereka-mereka yang lebih ke blues, hard, ya rock, pop, blues, kayak gitu ya. Hard rock sih nggak terlalu sih ya. Belum tahu ya. Ini Vertex ini satu perusahaan ya yang apa fokus dengan tone, benar-benar gitar tone gitu. Dia mulai tadinya bikin macam-macam ya dari bluesnya gitu. Ya, bluesnya juga gawat ya. Terkenal banget. Dia. Bluesnya nggak ngerubah dari kalau blues-blues lain tuh ngerubah jadi mid-nya kadang kalau ngerubah ini nggak transparan lalu ini kayaknya yang kedua kalinya dia bikin sebelumnya ada gue nggak tahu apa ya ini Ultraphonics overdrive ya Ultraphonics overdrive ini dia kalau kita lihat ke YouTube dan ke Instagramnya dia mereka lebih ini fit lebih mencoba disimulasi sound dari Howard Dumble. Wah, itu ampli dia apa? Iya, ampli termahal di dunia lah yang orang bilang ya. Itu ada yang bisa sampai 1 miliar, 2 miliar. Iya, gila itu. Itu ampli ya, yang mempopulerkan Howard Dumble itu dari mulai Larry Carlton, ada pemain lamanya ya, Robin Ford ya, udah gitu Steve Ray Vaughan of course, legendary Steve Ray Vaughan, Eric Johnson, dan yang terakhir Joe Bonamassa ya. Itu sangat Henry Kissinger ada pemain gitar yang dulu juga dia dumbbell mempopulerkan. So this dumbbell things populer banget di era 80-90 banget waktu
Larry Kelton dan Robin Ford dan Eric Johnson menggunakan tiga orang itu tuh. Dan kalau kita dengar, gua terus terang aja. Kalau ditanya, Ron lo udah pernah nyobain dumbbell? Udah. Wah, yo. Iya, tapi dumbbellnya bukan dumbbell yang model kayak gini. Yang cuman 5 watt dumbbell. Ya, dan memang itu begitu kan, apa? Maksudnya gainnya tuh sebenarnya enggak seberat Restore Chamber, tapi sustainnya bisa panjang ya. Betul, betul. Jadi soft ya, gitu. Karakter dumbbell adalah dia bukan mengutamakan bahasa dan distort, tapi sustain. Iya, nah itu tuh. Sustain drive kayak gitu. Dan tiga dimensi in your face kayak gitu. Nah, kita kalau dengar ini bisa Clinton. Single coil di apa ya, ya, di bridge, single coil gitar di bridge squawk wah, ketemu iya, iya, gitu. Wah, dan begitu di single coil di neck itu akan roti. So this is different dengan another overdrive, so much different juga dengan distortion gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, ini kan gain-nya lagi di full ya. Kalau gua di full. Dan dia kalau misalnya gain-nya coba kita enggak di arahnya 12 gitu yeah. Kan, dia aja. Dia akan lebih clean gitu. Clean boost. Manis ya, tapi sistemnya tetap ada ya. Produk-produk Vertex, butik ini ya. So, go to hari-hari musik atau go yeah. To hari-hari store, is amazing. Banyak banget dalam butiknya. Vertex ya. Salah satunya. Ini vitamin untuk naikin imun bagi gua atau kita di sini. Iya, gila ini. Besok-besok, kalau nonton ini jangan di samping pasangannya ya. Biar bisa ngumpet-ngumpet belinya. Enggak deh. Besoknya pasangannya. Gua naksir banget. Jadi kayak punya ampli keren ya. Lagi ini ya. Emang udah doang yang naksir, gue juga naksir asli keren banget tolong Pak Arifin jangan dibikin ya kayak gini ya. Oh iya, Pak Arifin tolong jangan dibikin, kita langsung di depan saat ini ada Bahar Box. Thank you.
Thank you.